semuanya, balik lagi di sini di channel aku udah perkepedan. Guys, di video kali ini aku bakalan lanjutin lagi Minecraft survivalnya, guys. Jadi kita akan lanjutin Minecraft survival part yang kedua, guys. Jadi di video kali ini, guys, aku akan coba mencari banyak hewan seperti domba, sapi, dan juga aku akan mencari piggy, guys. Kita akan membuat peternakan hewan biar kita bisa makan yang sangat banyak dan kenyang. Dan juga kita di sini, guys, akan mencari banyak sekali iron karena iron itu sangat dibutuhkan. Kita butuh besi, guys. Jadi kita akan mining juga. Jangan lupa untuk nonton video ini sampai habis biar kalian bisa mengikuti perjalanan aku bermain game Minecraft survivalnya, guys. Oh iya, kalau kalian suka jangan lupa like video ini yang banyak ya. Sampai 1000 like aku akan lanjut ke part ketiganya, guys. Jadi like sekarang juga. Oke, guys, ini dia. Kemarin kita barusan membuat rumah pertama kita. Kita makan dulu, guys. Jadi di sini aku udah pakai texture pack. Jadi kalau kalian lihat ini tuh kayak lebih smooth gitu ya, guys, Minecraft-nya. Jadi lebih HD sedikit, guys. Dan di sini kebetulan dekat-dekat rumah aku itu banyak sekali hewan. Tapi aku lihat kok hewannya, lihat, domba semua, guys. Domba, 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 dan juga domba. Banyak sekali domba. Kita kan pengen sapi dan ayam juga, guys. Oh iya, kita kali ini akan coba mining dulu kali ya, guys, mencari besi. Oh itu, guys, itu ada sapi dan juga ada piggy. Kita akan ambil mereka semua, guys. Ayam, kita tidak melihat ada ayam di sekitar sini, guys. Oke, iya, tidak ada ayam. Gak apa-apa lah, guys, mungkin ayam nanti saja, guys. Apakah ada ayam? Iya, guys, gak ada ayam. Kita akan coba masuk. Di sini masih kosong semuanya, guys. Oke. Sekarang kita membutuhkan apa ya? Kok di sini kita nggak ada kayu? Ada nih kayu, guys. Kita bikin kayu dulu. Kita akan bikin stick. Di sini karena kita ingin mining, kita akan membuat pickaxe dulu, guys. Oke. Ini dia pickaxe yang kita buat, guys. Akhirnya pickaxe pertama aku, guys. Let's go, kita cari tempat mining. Jangan lupa like, guys, kalau kalian suka aku bermain Minecraft. 1000 like aku lanjut part ketiga, guys. Kayaknya di sana ada goa deh. Mungkin aku akan menyusuri goa yang ada di sana aja deh, guys. Let's go. Oke, karena ini gelap banget, kita akan coba membuat yang namanya itu adalah torch, guys. Oke, ini dia obor. Dan di sini tuh enaknya Minecraft Java, kalau kita pakai obor udah terang, guys. Jadi kita nggak perlu naro, guys. Lihat, kita cukup pegang aja dia udah terang, guys. Itu yang aku suka, guys, dari Minecraft ini. Aku belum punya pedang sama sekali, guys. Gimana ini? Kita kan hanya untuk mencari iron, tapi aku takut ketemu sama yang nama itu adalah zombie, guys, atau creeper. Karena tempat ini sangat gelap. Kita terangin dulu deh, guys. Gak ada apa-apa di goa ini, guys. Kosong. Masa iron saja nggak ada? Iron kan paling gampang. Ya ampun, domba, kamu ngapain di sini, domba? Ada domba dong, guys. Mungkin hari ini kita akan coba membuat kandang domba dulu kali ya, guys. Next video kita akan buat kandang-kandang yang lainnya, guys. Yang terpenting adalah sekarang kita harus mencari iron dulu, guys. Kayaknya sih di situ ada. Cuman jiwa aku belum berani, guys. Makan apa dulu deh, lapar. Nyam 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 nyam. Ah, itu, guys, ada iron. Ada iron di situ, tapi aku harus melawan banyak sekali skeleton. Wah, dan juga creeper. Gimana ya cara aku bisa melawan mereka semua? Guys, ada yang punya ide gak melawan banyak zombie, guys? Nope. Aku takut meninggoy, gak apa-apa kali ya. Guys, kalau aku meninggoy, ini adalah meninggoy pertamaku di Minecraft survival, guys. Jadi tak apa, guys. Yang penting aku mendapatkan iron itu, guys. Jangan deh. Firasat aku membilang jangan, guys. Jadi lebih baik aku cari di tempat lain aja. Aku cari tempat lain aja, guys. Mungkin nanti kapan-kapan kalau aku sudah kuat, sudah punya armor, sudah jago, aku akan turun ke bawah sana, guys. Oke? Oke, guys, kita coba cari iron. Nah, kan di sini ada beneran. Ini namanya orang baik, guys. Orang baik selalu mendapatkan iron. Tapi dua doang, guys. Kita kan butuh untuk membuat bucket, guys. Kita butuh buat pedang. Cukup sih, guys, buat pedang iron itu. Oke lah, kalau gitu kita bikin satu lagi, guys. Kita cari satu lagi. Kita fokus cari satu iron lagi untuk kita buat yang namanya itu adalah X, guys. Karena kita akan menebang pohon yang sangat banyak, guys. Karena kan kita ingin membuat kandang. Oke, guys, sambil menunggu kita akan mencari iron. Di sini gimana kalau kita coba buat nama itu buat bercocok tanam, guys. Kita coba buat untuk bercocok tanam. Nah, ini dia, guys. Jadi kita akan coba tanam di pinggiran laut ini.
Oke, seperti ini guys. Nanti biar jadi gandum untuk makanannya si para domba guys. Oke, ini kita hancurin. Kita kasih. Oke, kita tinggal nunggu mateng aja guys. Kita akan lanjut cari iron lagi guys. Let's go. Kita akan ke bawah. Semoga aja gak ada monster di belakang. Kita tutup dulu kali ya guys, biar gak ada monster yang datang. Oke guys, mungkin aku cari ironnya gak usah dalam-dalam ya, karena iron itu kita gak usah dalam-dalam, dia udah ada guys. Iron itu yang paling gampang dicari di Minecraft. Jadi caranya kita cukup lurus aja. Begini cara mining aku guys. Nah, kita langsung aja hancurin seperti ini. Kita hancurin seperti ini. Aku pernah lihat soalnya ada orang mining kayak gini juga guys. Dan ini sangat berfungsi guys. Jadi kita gak perlu capek-capek gali banyak-banyak guys. Oh no, ini aku udah hancur guys, pickaxe aku, dan aku masih saja belum menemukan iron. Please iron, datanglah padaku iron. Nope. Aku butuh kamu iron. Oke guys, kita nggak dapat apa-apa guys, kita nggak dapat iron sama sekali guys. Sangat susah guys. Dan pickaxe aku di sini udah hancur yang batu, jadi kita harus buat lagi. Kita akan naik dulu ke atas. Apakah di luar sudah malam, guys? Mari kita lihat. Wah, beneran dong udah malam. Kayak kita harus tidur dulu deh, guys. Udah banyak monster. Monster sudah berkeliaran, guys. Kita nggak boleh hujan-hujanan, guys. Ya ampun, pintu aku kebuka. Kita tutup dulu. Tidur, guys. Selamat tidur. Ada skeleton di kanan, guys. Di jendela aku. Nah, itu, guys. Dadah, kau pasti kebakaran. Ntar lagi hujannya berhenti. Dadah. Dia kebakaran guys. Kita gak boleh keluar dulu guys sebelum dia meninggoy. Mana dia guys? Gak kelihatan guys. Oke, udah meninggoy guys, udah gak ada suaranya. Wah. Wah, tidak. Aku kira udah meninggoy. Loh. Tuh kan, dia kebakar lagi guys. Ternyata belum guys. Aduh, di sini aku lapar lagi guys. Untung aja aku masih ada satu daging terakhir. Oke, lumayan di sini dapat tulang, guys. Dapat tulang skeleton. Kita bisa bikin bone meal untuk mempercepat tumbuhan kita, guys. Selanjutnya kita akan buat pickaxe lagi dari batu. Oke, sudah. Dan daging. Kita harus masak daging, guys. Oke. Ini ada kaca, kita akan masak daging dulu. Kita harus sabar, guys. Karena daging itu sangat penting untuk kita makan. Gak boleh lapar kita, guys. A few moments later. Oke, guys. Daging aku sudah matang. Ini dia. Kita makan dulu guys. Nyam. Oke, let's go. Kita akan lanjut lagi guys. Oh iya, ini kan goa ada banyak guys. Tadi kenapa aku cuman ke satu goa ya? Kita coba ke goa lain deh guys. Nah, ini kan belum matang. Kita di sini punya bone meal guys. Tulang untuk mempercepat dia guys. Nah, lihat guys, cepet kan jadinya numbuhnya. Oke, kita udah kesini tadi ya. Dan kesini pun gak ada. Di bawah sini kita coba cek. Ke bawah sini belum. Nope. Apakah ada gak ada ini apa guys. Gak ada juga di bawah sini. Gak ada iron. Tidak terlihat ada iron. Oke, ada zombie. Oke, kita ada iron guys. Nah, ini lumayan nih. Gak terlalu banyak guys monsternya. Aku masih bisa lawan. Oke, sini kamu. Hua. Wah, ada banyak guys. Hiya. Rasakan ini. Guys. Guys, nyawaku tinggal dikit guys. Tidak. Ah, hampir saja guys. Darahku udah tinggal satu guys. Tuh kan guys, aku lawan dua aja udah kewalahan guys. Padahal aku cuma lawan dua, lihat. Banyak banget ini dong tembakan skeleton. Padahal cuma lawan dua skeleton doang. Tapi lihat, aku langsung dari sisa satu. Gimana tadi yang banyak guys? Yang penting aku udah nemu ironnya guys. Jangan sampai aku meninggoy. Capek-capek aku guys nanti kalau meninggoy. Oke lah, sudah guys. Aku sudah mendapat dia, ada emerald. Ya, kita nggak bisa hancurin pakai ini guys. Kita belum butuh juga sih.
Oke, jangan lupa makan dulu guys biar darah kita naik lagi. Sekarang kita akan pulang guys. Let's go. Kita akan masak iron. Kita akan masak iron. Iron lumayan guys. Aku dapat 6 iron guys. Kita akan membuat, kayaknya aku akan buat pickaxe dan juga axe guys. Yang paling penting soalnya. A few moments later. Oke, apakah udah? Oke, udah selesai guys. Sudah ada iron, langsung aja kita buat di sini. Let's go. Kita buat stick-nya dulu. Kita buat yang namanya itu adalah pickaxe, axe dulu. Abis itu kita akan buat pickaxe. Oke, sudah guys. Sudah iron punya aku guys. Pickaxe dan juga axe-nya. Sekarang kita akan mencari sebanyak mungkin pohon guys. Ah, di situ ada banyak pohon guys. Let's go. Aku sudah tidak sabar guys untuk membuat peternakan pertama aku guys. Oke, let's go. Kita gali-gali guys. Oke, sudah. Ini juga kita ambil yang banyak. Oke, kita ambil yang banyak guys. Kayunya kita habisin. Kita habisin hutan-hutan ini guys. Oke, ini juga kita hancurin. Hancurin sebanyak mungkin guys, kita habisin. Oke, aku sudah mendapatkan banyak kayu guys. Kayaknya aku langsung bisa bikin semua kandang deh. Jadi di episode kali ini aku bisa langsung buat semua kandang. Ada pigi, sapi, domba, dan juga ayam. Let's go, kita buat aja semuanya guys. Jadi nggak perlu satu-satu lagi guys. Kita buatnya simple aja. Gak usah bagus-bagus. Karena guys, tujuan kita main Minecraft ini adalah sampai tamat guys. Tujuannya adalah tamat guys. Melawan Ender Dragon tanpa cheat sama sekali. Kita akan buat stick dulu kalau nggak salah. Aku udah lupa lagi guys cara buatnya. Oke, ini stick udah. Kita pakai buku manual aja di sini untuk ngebantu soalnya guys. Nah ini dia guys, kita butuh yang ini guys. Oke, kita bikinnya banyak. Wih, udah banyak nih guys. Sama pintunya ya, kita butuh pintunya guys. Nah berarti kali dua aja kali ya. Oke, dah 8, biar pintunya itu 2. Ya ampun, udah malam lagi aja. Kenapa cepet banget ya guys? Cepet banget berganti harinya. Kita tidur aja deh. Aku paling males soal kalau malam hari guys, gelap. Aku sukanya pagi hari. Oke, sudah guys. Let's go, kita buat sekarang. Untuk lebarnya mungkin peternakannya di sini aja guys. Gak usah gede-gede kali ya. Kita buat panjang guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, mungkin 8 ke 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kayak aku akan buat 8 kali 8 aja. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah guys. Ini ada yang salah lagi satu. Udah ada total 1, 2, 3. Kita kan butuh 4 kandang ya. Berarti 1 kali lagi guys. Ke arah mana ya satu laginya? Ke arah sini saja lah guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Oke, sudah guys. Udah banyak nih kandangnya. Kayaknya aku harus buat ini deh. Bentar, aku udah lapar lagi dong. Kayak aku harus buat yang namanya itu adalah shovel guys. Kita, aku ada shovel sih di sini. Kita pakai yang ada aja guys. Buat hancurin tanah-tanah yang ada di sini. Oke, selanjutnya kita tinggal tutup. 1, 2, 2. Oke, ini buat pintu. Pintunya mana tadi ya? Oke, ini buat pintunya. Oke, 1, 2, 1, 2, pintu-pintu, 1, 2, 1, 2, pintu di sini di tengah, di sini juga kita buat sama semuanya. Lihat dedek kambing yang datang. Oke, sudah mantap guys. Kita bersihin dulu rumput-rumputnya guys. Nggak usah dibersihin juga nggak apa-apa. Dan di sini masih banyak yang bolong-bolong guys. Jadi kita harus menambalnya yang bolong-bolong biar rata guys. Oke, ini kita tambal. Oke guys, semuanya sudah siap untuk ditempatin. Sekarang kita tinggal mancing mereka semua. Let's go guys. Kita pancing domba, para domba.
Wah, dombanya sangat banyak sekali. Ya ampun guys, ini aku sekali ambil dapat berapa domba guys. Peternakan aku udah langsung full ini mah guys. Ayo para domba, ikutin aku domba. Dombanya banyak banget guys. Sepertinya aku ada di tempat para domba berada deh guys. Oke, jalan kita harus pelan-pelan guys. Kita akan ambil semuanya guys. Tapi kayaknya gak usah diambil semuanya guys. Guys, sedikit aja. Kayaknya gak perlu banyak-banyak. Oke, kita gak perlu banyak-banyak guys. Kita pelan-pelan aja jalannya. Kalau Piggy itu harus pakai wortel guys, sedangkan aku belum punya wortelnya. Oke, ayo, maju semuanya, maju. Lihat, ada yang tahu gak ini aku dapat berapa? Coba hitung guys, kalau kalian tahu komen di bawah ya guys. Ayo domba, sedikit lagi sampai domba. Ayo domba, masuk domba. Oke. Yeay, makan. Udah ya, cuman dua doang. Dadah, bye-bye. Ada yang beranak dong. Ada yang punya anak satu, guys. Selanjutnya apa ya? Selanjutnya nyari makan kayaknya, guys. Selanjutnya kita coba cari makan dulu, guys. Oke guys, aku sudah mendapatkan banyak daging guys. Langsung aja ada 8 totalnya. Nah, jadi kandangnya sebenarnya udah jadi guys. Kandang domba, sapi, piggy, dan juga ayam. Tapi mereka semua belum ada isinya guys. Mungkin nanti aku bakalan isi di luar record aja kali ya guys. Karena aku sudah kelamaan. Jadi nanti di next episode isinya udah ada. Atau nanti aku bakalan isinya di next episode aja guys. Yaitu adalah episode ketiga. Jadi jangan lupa like video ini sampai 1000 like ya guys. Biar aku bakalan lanjutin lagi Minecraft survivalnya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih juga buat kalian sudah klik tombol like dan juga subscribe-nya. Sampai jumpa lagi di video aku dap lainnya. Bye-bye guys.